dari anggota yang hadir kepada beliau Pak Bambang selaku dari Kapolsek Rapat Tegal di Persilangan. Terima kasih untuk pembawasan. Dua tahun yang lalu perekonomian hancur semua. Tentunya dengan adanya festival atau pasar murah atau kegiatan seperti ini adalah menumbuhkan atau merasa percaya diri para masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dengan berjualan. Kemudian masyarakat di sekitar juga merupakan daya tarik wisata, di mana ini adalah merupakan wisata kuliner yang September 2022 pukul 16.35 festival, ulangi, Durian Festival Teksin 2022 tanggal 20 sampai 26 September dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kami buka. Nanti selanjutnya rekan-rekan kita cek ke sana Pak Babinsa, Pak Kanit, Bimas dan rekan-rekan kita cek, kita survei lokasinya. Mungkin saya titip pesan saja kebersihan acara Durian Festival 2022. Di menu-menu yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, mulai dari makanan khas Tegal, makanan kekinian. Waktu sholat maghrib ya, jadi ini kan lagu-lagu reggae dulu, mungkin kita